Ajang dialog bertajuk Future is Here yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF digelar di Ballroom Hotel Amarukmo, Sleman, Yogyakarta. Ratusan peserta saling diskusi dan bertukar pengalaman dalam menghadapi revolusi 4.0. Besarnya populasi generasi muda diharapkan jadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia melalui berbagai inovasi dan kreativitas anak muda di bidangnya masing-masing. Dukung ragam kreasi dan inovasi anak muda, pemerintah berikan dukungan akan akses permodalan dan juga pelatihan agar produk-produk Indonesia kian mengglobal. Infrastruktur di bidang IT akan mempermudah kreator-kreator muda untuk memasarkan hasil karyanya ke pasar internasional. Tahun depan kita sudah masuk ke bonus demografi, yang itu berarti kita harus betul-betul kreatif ketika berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana kemudian angkatan kerja dan bonus demografi ini harus disiapkan, difasilitasi, didorong agar keinginan mereka untuk berinovasi, berimprovisasi, dan bahkan berwirausaha itu harus diberikan kemudahan akses, kemudahan modal, kemudahan distribusi, dan bahkan promosi. Nah, disinilah letak pentingnya pemerintah memberi regulasi yang memudahkan bagi pemodal mereka. Yang kedua, mempromosikan hasil karya mereka. Dan Jogja itu betul-betul menjadi satu titik pijak yang baik banget bagi kita semua. Karena di Jogja, kita tahu anak mudanya keren-keren banget, dan industri kreatif betul-betul hidup, bangkit di sini, dan pasarnya tidak hanya pasar lokal, tapi sudah betul-betul ke mancanegara. Ajang ini disambut antusias peserta karena mampu membangkitkan motivasi anak muda untuk terus berkarya. Menurut saya adalah cara yang sangat inspiratif untuk memutarbalikkan ekonomi Indonesia dan memajukan Indonesia di tahun-tahun depannya. Apalagi kita menjelang 2045, 100 tahun Indonesia, maka ekonomi Indonesia harus lebih diperbaiki dan dikembangkan. Perlu sekali untuk memotivasi karena banyak sumber daya manusia Indonesia yang sangat berpotensi, cuman kurang dimotivasi sehingga jadi kurang optimis, sehingga kurang mampu untuk menjalankan usahanya mereka. Lewat motivasi, pelatihan, dan akses terhadap permodalan yang bisa dijangkau, diharapkan muncul unicorn-unicorn baru anak muda bangsa yang berjaya di kancah internasional. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.